setelah kemarin habis ketemu local crafter yang gokil-gokil di Bandung, dan setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Henry, ternyata masih banyak nih local crafter Indonesia yang bertaraf internasional yang didukung juga oleh Coklat Retro. Salah satunya Dewa. Dia ini asli Bali. Kalau kemarin mainannya pinstriper, mainannya builder, Dewa ini beda. Dia mainannya jewelry sama metal engraving. Minggu lalu Juju cerita sama gue kalau Vero tuh kenal ada local crafter di Bali namanya Mas Dewa, dan setelah kita sampai sini dan gue lihat tempatnya memang retro banget dan keren banget, tapi memang Mas Dewa tuh ternyata jago urusan toreh-menoreh di metal. Halo, Dewa ada? Oh, Mas Dewa lagi di samping. Oh gitu. Jujur. Cuman. Iya, thank you. Gini bor, tunggu gue ya. Halo. Hei. Luar. Kabar luar. Kenalin nih Juju. Halo. Iman. Sama Iman udah pernah ketemu. Bandara ya. Nama saya Dewa. Orang lebih mengenal saya dengan nama Dewa Scouts Nation. Saya founder dari Scouts Nation Jewelry yang bergerak di bidang membuat aksesoris-aksesoris untuk para bikers. Kecintaan saya terhadap dunia motor menginspirasi saya untuk memproduksi perhiasan-perhiasan untuk para bikers, dan saya memulai itu dari nol, dari zero. Jadi gara-gara kemarin sih waktu ke ulang tahun Bikers Brotherhood kan ketemu Pak Henry tuh, lihat local crafter, lihat di Dewa juga di tempat Coklat Retro itu kan, ngobrol-ngobrol Pak Henry. Kemarin kita juga sempat ke Bandung ketemu local crafternya di Fahmi, Deki, Chandra, banyak kata Pak Henry, banyak di seluruh Indonesia ada. Ini kayaknya asik nih ngobrol-ngobrol sama Iman, Vero, gua kenal. Ya udah kita ke Bandung lah, ke Bali aja yuk. Ya udah, akhirnya Bali deh kita. Ya sebenarnya ini di sini ini hanya sekedar untuk showroom sebenarnya. Ya ini cuma sekedar buat ngilangin ngantuk aja. Tapi kebanyakan sih pengerjaan kita kerjain di kampung. Di situ ngelibatin ada beberapa adik-adik apa seniman-seniman muda gitu, kita ajarin. Dia peduli banget sama seniman-seniman muda tuh di kampung biar sambil iya belajar dan bantuin. Saya didukung oleh beberapa local crafter juga dari tempat saya bekerja sama, karena ini merupakan sebuah teamwork, karena saya tidak bisa bekerja sendiri, ini sebuah kerjasama, jadi kita menghasilkan karya-karya yang mungkin saya tidak tahu itu kebetulan atau bagaimana, tapi kita dikenal. Kita memang, saya nggak ada basic seni sebenarnya. Untuk sampai sekarang, to be honest, menggambar pun saya nggak bisa. Okay. Jadi saya hanya bisa ngikutin gambar yang udah ada. Atau misalnya kayak ini kan udah ada freehand nih. Saya butuh drawernya. Nah, kalau sekarang saya udah ada yang bantu, kebetulan jadi orangnya ada di sini. Dia yang bikin produk-produk kulit saya. Jadi berarti ada metal, ada kita basic awalnya sekali sebenarnya saya jewelry dari bikin cincin. Dari bikin cincin, seiring waktu inspirasi banyak datang dari banyak hal. Dan mulai berkembang usaha saya ke metal engraving, karena itu masih dalam scope di dunia biker. Awal sekali dulu pernah kerja ngundi di Amerika. Oh, oke.
kebetulan saya ketemu ada satu acara motor, di situ ada almarhum Indian Larry ya. Indian Larry, dia punya, dia display. Jadi di Indian Larry waktu itu udah meninggal, ada Paul Cox. Yang saya lihat, di engrave itu ya? Yang di engrave, yang Chain of Mystery. Chain of Mystery. Dari sana, singkat cerita, ketika saya bangun motor yang di depan itu, saya kepikiran lagi. Jadilah saya searching, ngalir sure. Begitu aja. Ya. Aku ngobrol-ngobrol depan dulu ya. Mas, dia pakai? Ada, jadi ada. Itu kebetulan ini dibilang lithograph. Jadi lukisan, ini limited edition print.